Hai semuanya, assalamualaikum. Nah, seperti biasa ya, sebelum beraktivitas di siang hari ini, aku gak ketinggalan dong pakai produknya Tazi, apalagi ini sunscreennya itu bagus banget, dan ini face and body, bisa untuk wajah dan juga kulit badan. Terus juga ini serum, nah ini juga paling penting, ini pakai malam ya, serum AHA ini, dan terus juga beauty water. Jadi sesuai dengan judul kita, yaitu bisa kalian itu bisa glowing dalam 5 menit hanya dengan ketiga produk ini. Aduh, ini racun banget ya. Nah, jadi aku bakal ngeracunin kalian untuk di hari ini. Nah, teman-teman, kira-kira gimana sih cara pemakaian ketiga produk ini? Jadi seperti yang aku katakan, kalau ini pakainya malam, karena dia ini kan serum AHA, jadi mengandung AHA 7%, jadi wajib banget kalian pakai malam. Dan kalian cukup pakainya itu seminggu 3 kali aja ya. Dan terus juga untuk selanjutnya, nah teman-teman langsung aja ya, aku bakal kasih tahu sama kalian gimana cara pakainya. Kebetulan tadi aku udah ngalis udah oke lah, aku skip lah ya. Kalau peralisan tuh kita skip aja, karena kita fokus sama ketiga produk yang bakal aku kasih tahu sama kalian. Jadi seperti biasa kalau pakai sunscreen itu kan seperti ini ya, cukupnya dua ruas jari gitu ya. Pokoknya kalian ratain aja. Aduh, kelihatan deh rambutnya. Tuh. Mohon maaf ya teman-teman, ini wajah aku lebar banget ya. Karena ini mungkin lagi. Nah, jadi wajah aku tuh agak sedikit melebar. Karena itu efek dari Hamidun kali ya. Nah, jadi teman-teman, ini yang paling penting juga, produk Tazi ini aman banget untuk bumil dan busui. Kan kebetulan aku lagi Hamidun ya, jadi lagi hamil. Nah, makanya aku selalu pakai ini ya. Tuh lihat, ini setelah hasil pemakaian dari produk Tazi. Langsung cerah banget kan. Nah, ini kalian dan produk Tazi yang sunscreen ini, dia itu udah mengandung 35 SPF-nya. Tuh. Tuh. Nah, teman-teman, dan yang terakhir, setelah kalian pakai sunscreen, kalian jangan lupa pakai beauty waternya. Ini sih sebenarnya beauty water ini bisa kalian mix juga ya dengan skincare kalian. Jadi pas di akhir kalian bisa gunain ini, karena ini manfaatnya luar biasa banget loh. Jadi kalau misalnya kita itu kayak lagi ada beruntusan ya kan, jadi beruntusan itu langsung kalau misalnya kita semprot ini malam, nah besok keesokan paginya itu beruntusan langsung kayak menghilang. Ya bukan langsung hilang sih, karena gak instan juga. Jadi seenggaknya dia itu gak meradang lagi ya beruntusan tersebut. Aduh, benar-benar sempurna glowingnya ya. Jadi setelah kita pakai sunscreen ini, terus kita semprot terakhir pakai beauty waternya. Tuh lihat. Nah, teman-teman, ini dia. Kalian lihat dong hasilnya. Tuh, ini tunggu aja sampai kering dan dia ini akan langsung meresap ke kulit wajah kalian. Dan ini beauty water ini juga bisa kalian semprot itu setiap kali kalian perlukan ya. Tapi kalau di aku sendiri sih, dia ini benar-benar lama gitu tahannya. Paling kalau aku semprot, kalau benar-benar kayak udah di tempat yang kering, di tempat yang mungkin agak sedikit panas, aku semprot lagi tuh. Benar-benar amazing banget ya. Nah, jadi teman-teman, jangan lupa kalian wajib banget punya produk ini. Tiga, kan cuma punya tiga aja, dan ini awet banget, tahan lama, hemat juga. Dan ini sunscreen ini itu kalau kalian pakai ya, ini bisa hemat 1 tahunan loh, bayangin aja ya. Dan teman-teman, ini harganya juga sangat terjangkau banget, bayangin
Pemakaian satu ini bisa pemakaian dalam 1 tahun ya. Kalau ini sih, kalau aku sendiri aku bisa 2 bulan mau pakai ini, dan ini 1 bulan. Apalagi kan kalau AHA ini, AHA serum AHA ini kita pakainya itu cuma seminggu 3 kali dan itu cuma malam doang ya. Ini untuk eksfoliasi sel-sel kulit mati di wajah kamu. Jadi kamu akan semakin glowing. Jangan lupa ya teman-teman, untuk kamu yang mau glowing dan pastinya ini produk udah BPOM banget, aman untuk bumil busui, pakai produk Tazi, sunscreen, serum AHA, dan yang paling penting beauty water. Oke, teman-teman, thank you banget untuk kalian yang udah nonton video aku ini ya. Semoga aku berhasil ya meracuni kalian di hari ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.